Setiap orang pasti memiliki rasa cemas. Hal tersebut memang normal. Akan tetapi, jika rasa cemas yang muncul secara berlebihan dan terus-menerus, maka ini tentu tidak wajar dan bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Jika kamu termasuk salah satu orang yang mengalami kecemasan berlebih, simak cara mengurangi kecemasan berlebih. Seperti yang dirangkum dari berbagai sumber. Simak di sini ya. Tidur cukup. Apa kamu sering begadang di malam hari, beauties? Padahal kebiasaan begadang atau kurang tidur bisa mengganggu kesehatan mental, termasuk meningkatkan risiko stres hingga kecemasan. Apalagi bagi kamu yang memiliki kecemasan berlebih, tentu perlu menjaga waktu tidur dengan baik. Karena itu, tidurlah setidaknya 7 hingga 8 jam. Untuk bisa lebih mudah tidur nyenyak, kamu perlu menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu kualitas tidurmu. Seperti halnya minum kopi sebelum tidur dan bermain ponsel. Berpikir positif. Terbiasa berpikir negatif hanya akan membuat rasa cemas semakin memburuk. Karena itu, penting bagimu untuk membiasakan diri berpikir positif. Mengubah pikiran negatif menjadi positif tentu tidaklah mudah dan butuh waktu. Akan tetapi kamu bisa mencoba berlatih terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Beauties. Sibukkan diri dengan hal yang menyenangkan. Untuk mengurangi rasa cemas berlebih, kamu perlu menyibukkan diri dengan berbagai hal yang menyenangkan. Karena berdiam diri tanpa melakukan sesuatu atau beraktivitas hanya akan membuatmu terus memikirkan hal-hal negatif, sehingga semakin membuat gelisah dan cemas. Sibukkan dirimu dengan melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Seperti halnya dengan menekuni hobi, jalan-jalan ke tempat menarik, berkumpul dengan keluarga atau teman, dan lain sebagainya. Menulis jurnal setiap hari. Menulis juga dapat menjadi terapi yang bermanfaat bagi kesehatan mental. Dengan membiasakan menulis jurnal setiap harinya, maka hal ini juga dapat membantu mengurangi kecemasan. Dengan menulis jurnal, kamu dapat bercerita apa saja melalui tulisan tentang apa yang kamu rasakan, termasuk kecemasan tersebut. Dengan begitu, hal ini juga dapat membantumu untuk bisa lebih memahami diri sendiri dan sekaligus mengetahui pemicu kecemasan tersebut, sehingga dapat lebih mudah untuk diatasi. Berolahraga. Olahraga juga menjadi salah satu cara dalam mengurangi kecemasan. Nah, bagi kamu yang mengalami kecemasan berlebih, cobalah untuk berolahraga secara teratur. Hal ini lantaran olahraga dapat membantu melepaskan hormon endorfin, yang dimana dapat meningkatkan suasana hati. Kamu dapat melakukan olahraga yang mudah dan kamu senangi, seperti halnya berjalan kaki, jogging, berlari, dan sebagainya. 5 hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan berlebih. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Dan jangan di-skip ya.